peringati HUT PDI Perjuangan ke -49. Parosil Mapsus main kuda lumping. Sebagai kecintaannya terhadap seni dan budaya. Peringatan HUT PDI Perjuangan yang ke-49 dilaksanakan di seluruh penjuru negeri ini. Diisi dengan berbagai macam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Kegiatan tersebut seperti penanaman pohon, pembagian sembako, pentas seni dan budaya serta olahraga. Tanggal 23 Januari tahun 2022. Bertempat di Kecamatan Pagar Dewa, tepatnya di kediaman Tri Budi Wahyuni Alek PDI Perjuangan Lampung Barat, PAC PDI Perjuangan Kec, Pagar Dewa laksanakan kegiatan pentas budaya seni jaranan dari Sanggar Bagus Budoyo dalam menyambut HUT yang ke-49 PDI Perjuangan serta HUT ke-75 Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Ketua DPC PDI Perjuangan Lambar Hai, Parosil Mapsus, Sri Nurwijayanti, Suharlan, Camat Pagar Dewa, M. Yones, serta para peratin sekecamatan Pagar Dewa. Dalam sambutannya Ketua DPC, PDI Perjuangan Parosil Mapsus menyampaikan, perjuangan Ibu Tri Putri Wahyuni selaku anggota fraksi PDI Perjuangan ini patut mendapatkan apresiasi. Karena, sudah ikut menjaga melestarikan dan juga membudayakan yang namanya jaran kepang. Saya beserta seluruh pengurus PDIP Perjuangan, diperintahkan dengan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, untuk menggelar kegiatan di HUT PDI Perjuangan yang ke-49. Di antaranya olahraga, pengajian, pergelaran seni dan budaya, menanam pohon, serta sunatan massal, ujar Parosil. Seperti saat ini yang sedang kita lihat, pergelaran kegiatan pentas seni dan budaya. Indonesia ini adalah orang yang berkepribadian dalam kebudayaan. Maksudnya apa? Kita ini sangat menghargai yang namanya budaya. Ibu-ibu yang hadir hari ini bukan cuman orang Jawa. Ada Lampung, Sunda, Batak, dan banyak suku bangsa lainnya. Ibu Megawati sangat mengharapkan kepada kita agar terus menjaga dan melestarikan budaya sebagai salah satu warisan nenek moyang yang perlu dipertahankan dan dilestarikan, pungkasnya. Suhartato melaporkan dari Lampung Barat.